menunggu datangnya Om Ari, pedagang bibit tanaman buah di Desa Surabaya, karena kita pesen apa namanya tanaman, tanaman ganyong. Ganyong ini sekarang cukup langka, padahal dulu ya pernah jadi makanan pokok saat kita susah makan zaman dulu. Om Ari mulai bongkar-bongkar bibit buahnya. Kita tunggu saja pesanan bibit ganyong kita. Kayak apa coba wujudnya? Nah, inilah bibit ganyong yang kita pesan. Tidak banyak, karena hanya untuk nambah koleksi tanaman jadul kita. Ganyong. Nah, saya ke ganyong longko. Makanan favorit. Makanan legend. Tapi Surabaya nih si akap ora sih si nandur. Jarang banget. Jarang. Padahal biar oke loh. Ini juga sengaja, sengaja nggak sengaja sisa lah. Nah, zaman aku ciri kayak ngumpet-ngumpetan loh. Ya iya. Oh. Ngumpet-ngumpetan ya. Kalau nah. Moe biasanya moe itu loh. Ini kembangnya. Zaman aku cilik orang-orang malah orang udah ngepeti tapi yang gue dolanan gue buat tempetan kan kembangnya legi sedot ya biasanya ngalah gak? Dicopot, cus, sedot kembang ganyong. Padahal asal ini nek ana sing gem nandur asline ini payu. Iya. Ini rencana be itu tam bibit maning dipencar maning. Inilah pohon ganyong yang kita beli dari Om Ari, pedagang bibit buah dari Desa Surabaya. Oh iya, nanti ini apa namanya? Kontak WA-nya Om Ari saya taruh di deskripsi.